ternyata menikmati hidup itu simpel ya. Cukup dengan makan somai, diiringi dengan rintik-rintik hujan yang sudah mulai redup. Keren ya? Lu yang ngambil aja ya, Noya, darahnya. Gue masih mau nikmatin somai. Oh. Sama, gue juga mau nikmatin somai. Kalau gitu gue yang ngambil. Tapi pulang. Laper. Iya, papi sayang. Belanjanya mana? Masih di motor ya? Kok nggak dibawa turun sekalian sih, Pi? Mana belanjaannya? Ambil dong, Pi. Gawat. Belanjaanku. Kalau kayak gini, gimana Mami bisa masak, Papi? Kan Papi tahu. Maaf, Mi. Lagian gimana ceritanya sih, Pi? Oh, belanjaanku bisa nggak ada. Jangan-jangan Papi nggak ke pasar ya? Papi nggak belanja ya? Belanja, tapi belanjaan Papi terbawa penumpang. Pokoknya Mami nggak mau tahu. Papi harus belanja lagi. Belanjaannya harus ada. Di mana, Mi? Kan pasarnya udah tutup. Nggak mau tahu. Cari pasar yang masih buka. Aha. Mr. Somat. Mama War sering-sering aja ajak makan kita gratis kayak gini. Apalagi pas tarikan sepi ya. Cocok banget tuh. Bener. Gratis? Kata siapa? Dek, Mbak Sally. Kenapa Mbak? Ada yang telepon komplain tentang gue nggak? Yang komplain lewat telepon sih nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak jadi dikomplain gue. Tapi yang komplain kesini sambil marah-marah di depan Mbak, nungguin. Mami dapetin keuntungan 500.000 rupiah. Lumayan kan? Modal kita berapa? 400.000. Berarti kita untung 100.000. Keren kan? Untuk permulaan. Tadi beli nasi di warung makan Mang Dodo total 110.000. Berarti kita rugi 10.000 dong. Lumayan kan buat permulaan.